Halo semua teman-temanku yang terlove. Apa kabar kalian? Sekarang saya mau cari saya punya ayam, teman-teman. Tahulah dari tadi keluar. Mana ya? Dia datang sini, takut dia mau pergi cari kawan-kawan dia. Ada sini dia. Ya. Yam. Jom balik. Sangkut. Ya balik. Sini. Jom. Yam. Main-main kat sini ya, teman-teman. Cuma saya takut dia pergi jauh kan. Takut hilang dia ya, teman-teman. Takut jumpa anjing saja. Atau jumpa orang. Dalam ayamnya sudah jinak. Lalu saya cari-cari dia hilang sekejap. Saya cari. Nah sini, jom. Jam. Jom. Jom balik yuk. Ayo. Jom. Jom pergi sini. Jam. Jom. Suka jalan-jalan dia. Sini jam. Jom. Jalan-jalan ke depan. Yam. Jalan-jalan dalam kebun. Mencari udara. Teman-teman. Takut dia mau pergi lawan-lawan sama kawan dia yang bunyi itu. Nah, itu dia. Biarlah dia. Banyak nyamuk, lupa bawa nyamuk guys. Kita jalan-jalan dalam kebun karet alias kebun getah. Banyak nyamuk ya. Bawa anjing-anjing. Ini kebun orang sudah ya, teman-teman. Kebun ini cuman berapa? 5 hektar ya. Nah, kami di sana tuh yang excavator parking tuh. Yang itu di situ. Ini coba tuang kebun ini, jual dia punya kebun, bye. Biar kami tak pindah. Duduk di sini lama sedikit. Ini tuan kebun tak mau jual dia punya kebun ya, teman-teman. Jadi mungkin ini siap kami pindah lagi ke lain tempat. Sebelah sini kebun orang juga tuh, dia tanam buah jambu. Jambunya sudah diikat-ikat dalam plastik ya, teman-teman, biar dikembang. Nah, itu dia. Banyak nih. Ini pun kebun ini pun mungkin ada 5 hektar juga ya. Ini kebun sawit. Begini ya, teman-teman. Di kebun sepi sekali. Tak ada orang yang lalu. Sekali-sekali orang masuk dalam kebun. Paling masuk potong buah. Tengok-tengok kebun sudah. Jadi sepi di sini. Ini jalan keluar ya, teman-teman. Jalan keluar pergi kampung. Sebab depan sana kampung Melayu. Jadi kami dekat ya, teman-teman, dengan kedai. Pergi beli sayur dekat.
Boleh jalan kaki. Tak jauh. Jadi kita sekarang di... Aduh, hujan pula. Dah, sudah gerimis lah. Masa panas-panas macam ni. Hujan pula. Janganlah hujan dulu. Sekarang kami mau jalan pulang, guys, ke pondok kami. Sebab ayam kami tak nak ikut dia, dia mau cari kawan-kawan dia. Cuma saya tengok-tengok saja ya, teman-teman. Takutnya dia jalan ke menyeberang ke kebun sawit. Takutnya ada orang potong buah sana kan. Pasal saya punya ayam ini kan ayam hutan ya, teman-teman. Takut orang nampak kan, orang ingatkan ayam terlepas ke apa kan, sebab dia sudah jinak. Jadi saya selalu tengok-tengok ya, teman-teman, biarlah dia bertengkar. Daripada dia selalu ketok-ketok anjing kan, karena dia pengen gaduh mungkin sama ayam yang lain, karena tapi dia tak jumpa kawan-lawannya, jadi anjing pula jadi sasaran ya, teman-teman. Sekarang jalan pulang ke pondok kami. Jadinya sudah nampak ayam, dia berdiri dekat dalam-dalam sini saja ya, tak jauh ya. Jadi nanti kalau dia sudah main-main di dalam hutan dan bosan, tuh dia, nanti dia akan balik ke pondok. Cuma saya tengok-tengok saja sebab takut anjing. Lagipun di sini banyak anjing ya, teman-teman. Kemarin lagi sedikit kena makan sama anjing. Tapi karena dia cuman anjing gigit dia ya, teman-teman. Tapi tak kena isi lah, cuman dia punya sayap saja yang habis lah sama anjing. Tapi dia tahu ya, teman-teman, nih ayam. Dia kalau nampak orang yang tak kenal dia akan lari. Ini dia. Jom baliklah. Yuk. Jom balik. Jom. Kita coba panggil dia biar pulang. Dia akan pulang ke tidak. Jom. Dia akan pulang. Ini dia. Jom. Cepat. Yuk. Balik. Dah. Dia ikut pulang. Dah. Balik sudah dia, teman-teman. Ini pandai dia. Jom balik. Jom. Begini nih. Depan dia ini ya. Dipanggil dia akan ikut pulang ke pondok. Cepat putih. Jom. Janganlah kau kacau dia, putih. Ini dia. Tak sia-sia kami pergi panggil dia. Dia sudah pulang, guys. Balik pondok sana, cepat. Panas. Dah. Balik dia. Sudah sampai pondok sana, guys. Tapi tak nampak silau sebab matahari. Balik-balik haus. Sebab dari tadi dia keluar minum air dia. Putih, janganlah kacau dia. Ini anjing pun. Aduh, air mereka pun dah habis. Yam. Senang ya, teman-teman, kalau dia dipanggil. Dengar dia kalau panggil dia ya. Pasti akan pulang. Oke ya, teman-teman, sampai di sini saja.
Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.